Wacana pemusnahan ternak babi oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi mendapat perlawanan dari suku Batak. Mereka kemudian menggelar aksi turun ke jalan Senin 10 Februari 2020. Ribuan massa tumpah melakukan aksi sembari membawa poster besar yang bertuliskan Gerakan Aksi Damai Nonpolitik #SaveBabi tolak pemusnahan babi di Sumatera Utara. Mereka juga bernyanyi dan berorasi, dan para peserta memakai ulos Batak dan menyanyikan lagu Otano Batak. Mereka melakukan aksi demo di gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan. Masa aksi bertajuk gerakan #SaveBabi ini merupakan bentuk penolakan terkait isu pemusnahan babi di Sumatera Utara akibat wabah African Swine Fever atau ASF yang dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Semoga demo #SaveBabi ini berjalan dengan lancar dan damai, dan ditemukan solusi yang terbaik antara Bapak Edi Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara, begitu juga masyarakat Sumatera Utara, ditemukan jalan yang terbaik dan solusi yang terbaik dan berakhir dengan damai.